Selamat datang Pak Kepala Balai ya. Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2 Tangerang Selatan. Mohon ya, selamat datang Pak Tekno. Selamat makasih sudah diundang dalam webinar ini. Oke. Tadi sudah ada juga Pak Rektor, Pak. Mohon izin. Oke. Jadi mungkin dalam satu menit lagi kita sesuai kesepakatan waktu kita akan mulai gitu. Terima kasih. Oke. Gih. Oh, ya. Nah. Siap. Baik. Bapak Ibu mendengar suara saya, Pak? Iya, Mbak. Iya. Oh, baik. Jelas, Ibu. Iya, kita mulai atau bagaimana, Pak? Jam sudah menunjukkan pukul 10. Bagaimana, Bu Indah? Monggo, Bapak, sesuai waktu jam 10 saya pun mulai. Gih, nanti yang lain menyusul Bapak. karena saat ini sudah ada 102 partisipan, Gih. nanti yang lain paling menyusul. Monggo, Mbak Dian. Baik, Pak. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Masruhi MPD. Yang terhormat Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Bapak Hendro Nugroho ST Yang terhormat Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Bapak Sutikno S.E.S.S.I.M.S.I Yang kami hormati para narasumber dan moderator Sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website Serta hadirin peserta webinar yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul secara daring dalam acara seminar BMKG Ayani Goes to Campus dengan mengusung tema layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website pada hari ini Kamis 12 Agustus tahun 2021 kami mulai. Acara pertama diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, Sambutan Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2, Tangerang Selatan. Kepada yang terhormat, Bapak Hendro Nugroho STMSI, kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat, uh, Prof. Dr. Mbd sebagai Rektor Unimus yang terhormat Pak Sutekno Kepala BMKG Ayani Semarang, yang terhormat para narasumber, yang terhormat semua aktivitas akademika Unimus dan para hadirin yang berbagai yang hadir di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti webinar ini meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat semoga Allah agar kita mendapatkan uh, syafaatnya di yaumil akhir. Bapak uh, Rektor dan hadirin sekalian uh, yang berbahagia. Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa perlu keterlibatan semua pihak. Tidak hanya KL tertentu saja, tetapi harus bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga dunia pendidikan, swasta, media massa, dan komunitas yang kita kenal dengan Pentahelix. Webinar ini adalah salah satu contoh konkret sinergi itu. Kolaborasi antara BMKG dan Universitas Muhammadiyah. Melalui webinar ini terjadi literasi di dunia pendidikan. BMKG memiliki banyak data yang berbasis MKG. Para aktivitas akademika UNMUH, Semarang dapat melakukan riset berbasis data itu kalau perlu mengajak pegawai BMKG yang fungsional PMG untuk melakukan riset bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, data MKG mendukung berbagai sektor pembangunan, Bapak. Hampir 12 sektor, antara lain transportasi, pertanian, penanggulan bencana, kesehatan, pariwisata, pertahanan, keamanan, konstruksi, kelautan, perikanan, dan industri dan sumber daya air. Jadi BMKG bukan hanya bencana saja, tetapi faktor-faktor sektor-sektor lain dilayani BMKG juga. Sosialisasi semacam ini perlu untuk terus ditingkatkan dan diperluas untuk lebih mengenalkan BMKG bahwa BMKG tidak hanya mengurusi bencana, tetapi juga kesejahteraan umat manusia. BMKG Gustus Kampus adalah salah satu sarana untuk mengenalkan ke masyarakat program-program BMKG. Sekarang kita sedang mengencarkan BMKG itu kampus, Pak. BMKG itu kampus adalah jemput bola dari BMKG. BMKG gencar mendisemanasikan info-info MKG Supaya lebih terinfo ke masyarakat di kalangan mahasiswa dan e, siswa, jadi ini kampus e, adalah kalangan mahasiswa. Di tengah pandemi COVID-19, BMKG tidak menyurutkan langkah untuk melakukan literasi di tengah-tengah masyarakat melalui fasilitas daring semacam ini. BMKG tetap berupaya untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan e, kerjasama ini. Kami mendorong adanya MOU antara BMKG dan Unmu Semarang, sedangkan tataran level pelaksanaan di jadi nanti Pak Tekno dengan Dekan Fakultas yang terkait hal ini untuk menjamin masing-masing pihak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing dan kemudian mendapatkan hak sesuai dengan porsinya. Akhir kata. Saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga mendapat pencerahan tentang layanan jasa dan informasi mitologi dan tugas fungsi BMKG. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini sungguh-sungguh, salah sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang info MKG. Jangan sungkan-sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat, sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendro Nugroho STMSI atas sambutan yang telah diberikan. Acara berikutnya, sambutan Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Kepada yang terhormat, Bapak Sutikno SE SSI MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Bu MC. Yang terhormat, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Masruki MPD, yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Tangsel, Bapak Indro Nugro, STMSI, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Dosen, serta Mahasiswa, bahkan seluruh segenap civitas akademika, Unimus yang e, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga Bapak Ibu rekan-rekan narasumber -rekan dan moderator serta panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga hari ini kita bisa bertemu Walaupun di masa pandemi terus wilayah kita masih terus melanjutkan ada PPKM tapi kita tetap bisa bersilaturahmi walaupun hanya via Zoom tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak antinya kita juga mendoakan untuk rekan dan keluarga kita yang mungkin saat ini masih dalam kondisi sakit karena memang wilayah kita juga masih level 4 3 dan 4 ya untuk Jawa Tengah semoga diberi kesembuhan dan tentunya pandemi ini semoga segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita membawa kita dari alam kebodohan menuju alam pencerahan tentunya. Di mana kita untuk terus menuntut ilmu seperti yang saat ini sedang kita lakukan bersama dan semoga kita mendapat syafaatnya kalau amin ya alamin. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya, mohon izin Pak Rektor dan Pak Kabal, sebenarnya acara ini awalnya kami rencanakan dengan konsep sangat sederhana, dengan memperkenalkan layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website hasil karya teman-teman kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Tadinya hanya mengundang beberapa mahasiswa dari program studi tertentu yang menjelang tingkat akhir serta jurusan tertentu pula siapa tahu dengan sosialisasi ini menjadi menjadi inspirasi mereka untuk menyusun skripsi atau tugas akhir. Di mana juga saat ini banyak sekali ada banyak ya pegawai fungsional kami barangkali bisa jadi partner dalam membuat tulisan ilmiah terkait meteorologi. Awalnya sesimpel it, sesimpel itu namun, acara ini terus berkembang dengan hitungan jam kemarin dengan Ibu Indah, sehingga akhirnya melibatkan seluruh sifitas akademika, baik Bapak Rektor dan segenap jajarannya. Dan akhirnya, kami memohon perkenan Bapak Kepala Balai juga untuk hadir, dalam istilahnya, untuk melakukan perkenalan BMKG secara luas karena mohon izin, Pak Rektor, posisi BMKG Jawa Tengah itu di bawah koordinasi Balai Besar. Wilayah 2, Tangerang Selatan. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi dan luar biasa kepada Bapak Rektor yang berkenan hadir dan seluruh sivitas akademika, termasuk Bapak Kepala Balai Besar, di, temah, di tengah kesibukannya, sudi berkenan hadir. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia, baik dari Unimus maupun teman-teman dari Stasiun Meteorologi Amat Janis Marang. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Kepala Balai bahwa memang kerja BMKG itu multisektoral. Banyak sektor yang saat ini mulai sadar dan mempergunakan data dan informasi dari BMKG, termasuk dalamnya masyarakat tentunya. Dan tadi sudah diulas oleh Bapak Kabal, barangkali kami hanya ingin menyampaikan untuk terkait BMKG Jawa Tengah sendiri, Bapak-Ibu, kita memiliki enam stasiun. Dulu pertanyaan kenapa dinamakan stasiun? Karena memang kalau stasiun itu identik dengan kalau di terminal ya tempat berhentinya kendaraan atau bergantinya kendaraan. Memang stasiun kami lebih mengarah kepada data. Karena memang pada dasarnya BMKG bukan bekerja untuk dirinya sendiri, tapi data hasil yang kami observasi dan yang kami diseminasikan itu memang sampai kepada ranah internasional dan itu e, sudah dilaksanakan dengan proses pengamatan 24 jam. Di Jawa Tengah ini kami ada 6 stasiun, Bapak. Yang pertama itu stasiun klimatologi Semarang sebagai koordinator BMKG Jawa Tengah, itu terkait info iklim. Untuk stasiun maritim Tanjung Mas, itu cuaca maritim dan gelombang, serta wilayah perairan Antura, ya, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah sampai ke Kalimantan bagian selatan. Untuk Stasiun Geofisika Banjarnegara itu terkait dengan info gempa bumi dan tsunami serta layanan terkait geofisika. Terus stasiun meteorologi yang ada di Tegal itu fungsi meteorologi sinoptik sama dengan kami namun fokus pada unsur-unsur pengamatan cuaca. Stame Cilacap itu untuk penerbangan dan mandatori maritim untuk wilayah selatan Jawa Tengah. Selanjutnya untuk kami stasiun meteorologi Ahmad Yani Semarang ini informasi memproduksi informasi meteorologi publik seluruh Jawa Tengah terkait perakiran cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim serta penerbangan sendiri di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Selain kami itu juga kami mengkoordinir peralatan yang ada di e, beberapa wilayah termasuk di Blora dan e, di Solo. Kami mengkoordinir beberapa kegiatan di kedua bandara tersebut. E, makanya saat ini mungkin yang hadir belum lengkap MKG-nya Pak Rektor karena baru M-nya tapi kemarin kita sepakat oke lah kita merupakan langkah awal semoga ke depan BMKG Jateng bisa melaksanakan hal serupa dengan lebih lengkap formasinya supaya nanti lebih komprehensif gitu jadi di sini kami hadir memperkenalkan BMKG kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ini baru awal yang tadi kita semoga ke depan bisa lebih baik lagi kemarin itu dari info Bu Indah ya selaku Kaprodi Statistika bahwa ternyata yang akan ikut ini dari berbagai prodi di Unimus. Makanya tadi relevan yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai bahwa memang kita multisektoral. Jadi nggak usah khawatir karena memang info BMKG dibutuhkan oleh banyak sektor. Saya ambil contoh begini. Contoh kalau statistik ya. Statistik sudah pasti karena setiap keputusan itu apa ya? Data-data yang menjadi dasar pengambilan keputusan banyak sektor itu diperhitungkan dengan metode statistik. Kalau di BMKG itu, misalnya kayak perubahan iklim diolahnya juga dengan statistik. Misalnya apa benar suhu berubah? Bagaimana pembandingannya? Berarti di situ main untuk teman-teman di statistik. Terus kalau kesehatan, gampangannya begini barangkali. Dengan mengetahui puncak musim hujan dan musim kemarau. Apakah mungkin bisa dikaitkan dengan wabah penyakit yang terjadi di wilayah kita? Saat-saat bulan-bulan apa sih? Apakah benar ada korelasinya demam berdarah itu pada saat musim penghujan? Jadi, bisa kita uh, compare ke sana, tinggal bagaimana nanti kita menganalisisnya. Selanjutnya, terkait teknik, yang jelas kalau teknik dalam melakukan rancang bangun perencanaan itu pasti menunjukkan data MKG, uh, termasuk gempa bumi. Dan salah satunya, misalnya, kalau kita mau membangun jembatan, pasti kita mengetahui curah hujan, sehingga debit air kita bisa pastikan dan jembatan kita bisa kokoh, sehingga tidak berumur pendek. Seperti itu, jadi memang banyak. Terus, kalau pertanian itu sebuah wilayah, itu kan memiliki karakter tersendiri, ada yang tak ada hujan. Barangkali cocok itu menanam pada bulan-bulan apa untuk jenis tanaman tertentu, itu saja sudah gambaran betapa data-data BMKG itu. Dapat juga menjadi poin untuk kesejahteraan. Makanya, HMKG kami tahun ini, Indonesia mengawal Indonesia tumbuh itu dari BMKG. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, terkait webinar kami, webinar ini kami ingin melakukan sosialisasi bahwa saat ini rekan-rekan dari Stasiun Meteorologi Ahmad Jani Semarang ingin memperkenalkan layanan berbasis website. Ketika teman-teman ingin menyelesaikan tugas akhir dan ada kaitan dengan meteorologi unsur-unsur cuaca di wilayah Semarang dan sekitarnya, dapat kami fasilitasi dengan pelayanan online yang berbasis website tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan yang tidak perlu datang ke kantor, tinggal buka website, maka prosedur sudah ada di situ, jelas sesuai dengan aturan, dan teman-teman bisa melakukannya dari rumah. Nanti bisa kita pandu di akhir dari materi hal-hal tersebut juga nanti akan dipaparkan. Semoga dengan harapan semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan tugas akhir. Pandemi boleh jalan, pendidikan tetap jalan. Teman-teman juga harus selesai tepat waktu tentunya. Karena mohon izin Pak Rektor kami ini semua juga mantan mahasiswa. Jadi kami tahu bagaimana kesulitan teman-teman. Jadi kami hadir ingin memberikan sedikit solusi semoga bermanfaat tentunya dan semoga ini menjadi langkah awal untuk langkah besar selanjutnya. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Rektor dan Bapak Kepala Balai untuk MOU BMKG dengan Unimus ini masih dalam antrian Pak di review. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Amir bagian kerjasama itu sudah diproses, cuman tadi mau dicek sudah sampai di level berapa di biro hukum begitu. Dan terkait PKS juga nanti mungkin bisa paralel kita laksanakan supaya lebih eh, komprehensif lagi karena kami dengar ternyata dengan stasiun meteorologi maritim dan stasiun klimatologi sudah berjalan dan nanti mungkin dengan stasiun meteorologi Ahmad yani. Jadi demikian saja dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan terima kasih terima kasih atas koordinasinya yang luar biasa. Bu Indah, Pak Saiful bersama tim dari Unismu, Bapak Ibu panitia dan rekan-rekan di Stasiun Metro Ahmad yani, Semarang, walaupun mendadak, tapi ini bisa berjalan dengan baik. Ini menjadi pengalaman berharga buat kami karena ini baru pertama ya kami melaksanakan BMKG Ahmad Yani Ghost to School. Mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan menjadi perbaikan kami ke depannya. Sekaligus mohon izin, kiranya nanti Bapak Rektor berkenan untuk membuka secara resmi acara ini. Barangkali demikian. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutikto SE, SSI, e. MSI atas sambutan yang ya. telah diberikan. Baik, hadirin. Acara berikutnya, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Masruki MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hendro Nugroho ST MSI, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Berserta dengan seluruh jajaran yang berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Subtikno SESI MSI, Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, beserta dengan seluruh jajaran dan seluruh panitia yang berkenan hadir, Ibu Dekan Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, beserta dengan seluruh jajaran di Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, yang saya hormati seluruh peserta dan Bapak Ibu semuanya. Teriring doa, semoga kita semuanya, Pak Hendro, Pak Tikno, dengan seluruh jajaran selalu dilindungi oleh Allah SWT. Kita bisa menghindar dan terhindar dari COVID-19, dan kita sekarang ini sudah mulai hidup dengan uh, new normal. Ya, kita melakukan antisipasi adaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, ya, pendek kata kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat dan inilah yang seperti dengan new normal ya kita sebagai insan yang diberikan akal oleh Allah SWT diberikan iman oleh Allah SWT kita tetap harus aktif dan prestasi dan produktif di tengah-tengah pandemi sekalipun ya sekali ini saya hormati Universitas Muhammadiyah Semarang sudah tentu sangat mengapresiasi kegiatan BMKG Ghost to Campus Terus-terus kepada lingkungan teman-teman di Universitas Muhammadiyah Semarang karena uh, sudah tentu banyak peneliti banyak mahasiswa baik untuk ke untuk kegunaan uh, penelitian riset dan juga kegunaan pembelajaran perkuliahan sangat uh, tersupport, terbantu oleh data yang disampaikan oleh BMKG. Dan ke depan pun bisa dijalin nanti kerjasama berupa riset kolaborasi antara dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan bidang ilmunya yang terkait dengan BMKG ini dengan teman-teman di BMKG. Pendek kata, ketika kita melakukan kolaborasi, ketika kita melakukan kerjasama, maka akan muncul inspirasi-inspirasi baru untuk melakukan action yang lebih bermanfaat, lebih bermakna untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik Pak Hendro, Pak Tigno, dan kegiatan ini merupakan kegiatan awal, ya, sehingga nanti bisa diteruskan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih intens lagi. Program studi ilmu statistik sudah tentu sebagai leading sektor dalam kegiatan ini nanti bisa terus ya melakukan koordinasi konsultasi dengan kepala stasiun meteorologi Ahmad Yani di Semarang. Dan tadi juga di awal sebelum acara itu mulai kami sudah berbincang dengan Pak Sutikno ya untuk nanti ada MoU ya antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Kepala Benepesar Pak ya. Kepala Pelih besar Kepala Badan Pak, Kepala Badan. Oh, Kepala Badan, Sorry, ya. Kepala Badan dan juga MoE ya, Memorandum of Agreement nanti antara Fakultas uh, MIPA dengan uh, Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang gitu ya. Bapak sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu taala dan juga atas izin dari Bapak Ibu, dari kepala badan, dari kepala stasiun dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi yang dikemas dalam bentuk BMKG Goes to Campus ini saya takkan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak rektor terima kasih kepada bapak profesor dr masruki mpd atas sambutan yang telah diberikan dan juga telah membuka secara resmi kegiatan sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website hadirin yang kami hormati tibalah kita pada acara utama, yaitu sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website. Marilah kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber dan yang bertindak sebagai moderator yaitu Bapak Fathur Rahman Fauzi Enstad. Beliau merupakan dosen statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Mohon izin Mbak MC. Oh ya. Uh, ini mau menyampaikan sedikit Eh, boleh minta waktu sebentar, gih. Eh, ini eh, kepada bapak kepala balai besar maupun bapak rektor, eh, mungkin setelah mohon izin, jika ada kegiatan yang lain yang lebih urgent, eh, kami persilahkan, pak, karena memang kami tahu mungkin bapak bapak banyak kegiatan lain juga. Terima kasih tentunya kalau mau ikut juga monggo, alhamdulillah. Tapi jika ada kegiatan lain karena acara ini dirancang teman-teman sampai sekitar jam 12, barangkali ada kegiatan lain yang jauh lebih urgent tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan jika memang tetap bergabung kami juga bersyukur, tapi jika memang ada kegiatan lain jauh lebih penting monggo Bapak kami persilahkan, barangkali itu saja Mbak MC, monggo dilanjut terima kasih Pak Tik kami tetap menyimak tapi saya sambil uh, tuh zoom ini Pak Tek. Nggih, bagi kami. Gini, tetap terima ya, ya, kasih. Pak ya. ya. Ya sama dengan Pak Mas Ruki. Saya eh, tetap menyimak tapi eh, off kameranya softin ya. <gat> ya Bapak siap, kami mengerti Bapak. Siap. Terima ya, ya. kasih. baik Bro. Terima Pak. Gih. Gih, monggo Bu Dian. Baik. Kepada Bapak Fatur Rahman Fauzi Mstad kami persilahkan untuk memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kecil, Bapak. Kecil, Pak. Kecil sekali, Pak. Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Okay. baik uh, suara saya sudah terdengar jelas ya. jelas, jelas tapi masih sedikit kecil lah baik, uh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin kepada bapak ibu pak Sutikno, prof mas rofi dan pak hendro Prostmsi, ketenangan saya akan memandu uh, jalannya webinar sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website uh, oleh narasumber dari BMKG, Pak Kiarto Eskom, uh, dengan materi mengenal cuaca dan iklim, serta peralatan observasi cuaca yang digunakan oleh BMKG kemudian. Uh, selanjutnya oleh Pak Triyotomo, Triyotomo SSI mengenai penguatan layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website dan selanjutnya akan dipraktekan menggunakan aplikasi oleh Ibu Dian Puspita Sari Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kiarto Eskom untuk memaparkan materi tentang pengenalan cuaca dan iklim, serta peralatan observasi cuaca di uh, BMKG Ahmad Yani Semarang. Waktu dan tempat uh, saya persilahkan. Terima kasih uh, Bapak Moderator. Uh, izinkan saya membuka masker dulu. <laughs> dan saya share screen ya. Ini Bapak. Mohon izin, eh, apakah eh, tampilan sudah share screen saya sudah terlihat? Mohon maaf, Bapak masih belum di explore, belum di PPT-nya. Yeah. 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 Begini, Pak, sudah? Sudah sudah tampil, Pak? Mohon maaf, Bapak. ini masih di explore kalau di saya. Mungkin share screen-nya bisa diganti untuk yang PPT. Atau hanya di tempat saya untuk yang... Apakah sudah tampil? Belum. Belum? Belum pak? Belum bapak. Belum bapak. Mungkin di stop dulu, terus diulangi lagi aja. Bagaimana sekarang? Ya, ah, sudah mantap. Sekarang. Ya, sudah. mantap eh, mohon maaf ada kendala sedikit. Terima kasih. Mohon izin eh, Pak Rektor, Pak Mas Ruki, Profesor Mas Ruki, Pak Kasmet, Pak Setikno, dan juga Pak Kabal, Pak Indro, serta Sivitas Akademika Unimus eh, Semarang, eh, berkenankan saya menyampaikan sedikit materi eh, pengawal untuk terkait... Eh, Cuaca dan juga iklim serta peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pengenalan cuaca dan iklim serta peralatan observasi yang dilakukan oleh BMKG Amadiani Semarang. Jadi saya selaku koordinator bidang observasi dan informasi Uh, Stamet Meteorologi Ahmad Yani Semarang Jadi ini nomor HP saya Dan email saya nanti bisa Dihubungi uh, Untuk sesi-sesi berikutnya Teman-teman mahasiswa outline nya adalah Pengenalan cuaca dan iklim sendiri Yang kedua adalah Peralatan uh, yang digunakan Untuk observasi terkait dengan cuaca dan iklim itu. Yang pertama, pengenalan cuaca dan iklim. Cuaca adalah uh, kondisi atmosfer bumi pada waktu dan tempat tertentu. Cuaca itu sangatlah rumit dan sangat berpengaruh terhadap rutinitas kita. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kasmet, beberapa faktor itu memang berhubungan erat atau terkait dengan cuaca. Uh, banyak sektor dan itu tidaklah uh, mudah. Dinamikanya cukup uh, tinggi, atau uh, bukan dikatakan rumit, tetapi dinamikanya cukup tinggi. Iklim sendiri merupakan aspek dari cuaca di suatu tempat pada waktu tertentu dalam jangka yang cukup panjang. Ada tiga tipe di Indonesia ini, ya. Jadi, tipe hujan ini termasuk salah satunya. Atau musim hujan itu termasuk bagian daripada iklim dengan tipe monsunal ekuatorial dan juga lokal jadi ciri-ciri daripada tipe monsunal itu itu adalah uh, Kelihatan jelas perbedaan antara musim kemarau dan juga uh, musim penghujan <tuh> dalam waktu satu uh, Tahun musim itu terdapat satu puncak uh, musim penghujan untuk ekuatorial itu memang agak eh, sedikit tipis perbedaan antara musim kemarau dan juga musim penghujan. Dalam satu tahun musim itu, ada dua puncak musim penghujannya. Untuk lokal sendiri, ini memang eh, berbanding terbalik dengan, dengan eh, ekuatorial. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang diamati atau diobservasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, temperatur atau suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan, awan, dan hujan. Jadi unsur-unsur ini memang menjadi penyebab dinamika cuaca dan iklim di wilayah kita. Faktor utama yang menjadikan perubahan atau dinamika memang adanya panas matahari. Sehingga tadi dari atmosfer dan panas matahari, terdapat beberapa hal yang perlu diamati untuk menuju bagaimana cuaca dan iklim itu bisa terdeteksi dengan baik. unsur-unsur cuaca yang pertama tadi, temperatur atau suhu udara, jadi di Indonesia sendiri, skala temperatur kita biasa menggunakan uh, derajat Celcius, akan tetapi memang. Uh, BMKG Ahmad Yani ini menjadi bagian daripada organisasi meteorologi dunia atau WMO (World Meteorological Organization). Ada beberapa negara menggunakan skala Fahrenheit seperti itu. Walaupun memang bisa dikonversi untuk masing-masing skalanya. Jadi perbedaan temperatur dan panas ini kadang di masyarakat itu temperatur itu identik dengan panas, padahal itu sudah Sungguh, sangat berbeda. Panas merupakan bentuk dari suatu energi, sedangkan temperatur adalah ukuran dari dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Jadi, dari temperatur yang kita amati di dalam hariannya, itu terdapat juga variasi. Di dalam musimannya, juga ada variasi di dalam. Kondisi cakupannya juga ada variasi, yaitu ada variasi harian, musiman, topografi berdasarkan kondisi tutupannya, berdasarkan ketinggiannya, atau posisinya di lintang bumi juga ada variasi. Jadi, ataupun variasi dengan ketinggian tadi, apabila ketinggian itu mengalami kenaikan per seribu feet adanya penurunan temperatur sebesar dua derajat. Hal ini memang eh, tidak mutlak seperti itu, akan tetapi eh, melalui kajian-kajian dan juga melalui eh, penelitian memang adanya penurunan penurunan temperatur terhadap ketinggian. Untuk eh, unsur yang berikutnya adalah tekanan udara tekanan udara adalah gaya persatuan luas yang diberikan oleh berat atmosfer diukur dengan alat barometer dengan satuan milibar atau hektopascal ini untuk wilayah Indonesia secara umum akan tetapi di negara lain bisa menggunakan inci jadi peralatan pengukur tekanan udara di kita ada barometer air raksa ataupun Uh, barograf dengan sensor yang berbeda air raksa dan juga uh, rambut begitu unsur berikutnya adalah angin angin ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan uh, suatu tempat jadi perbedaan tekanan memang disebabkan karena perbedaan panas atau energi yang didapat di tempat tersebut angin juga mengangkut uap air menyebarkan kabut ataupun Partikel kering lainnya mengangkut awan dan juga menyebabkan terjadinya hujan. Di sini, saya ilustrasikan contohnya adalah yang paling sederhana terkait terjadinya atau perbedaan angin darat dan angin laut. Sebelah kiri ini menunjukkan angin eh, laut, sebelah kanan angin darat. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang lainnya, yaitu kelembapan udara, awan, dan hujan, itu sendiri. Kelembapan yang kita pakai biasanya adalah kelembapan relatif, yaitu banyaknya uap air yang ada atau ditambahkan di udara dengan satuan persen. Sedangkan titik embun adalah di mana udara harus didinginkan menjadi jenuh oleh uap air. Yang sudah hadir di udara. Jadi perbedaan antara titik embun dan eh, kelembapan relatif. Jadi satuannya pun juga berbeda. Titik embun itu derajat untuk kelembapan adalah persen. Awan sendiri adalah merupakan udara yang jenuh atau melalui cooling, cooling process. Untuk hujan, untuk daerah tropis, hujan bisa berbentuk liquid atau air dan juga bisa berbentuk artikel es tergantung daripada awan yang menyebabkan terjadinya hujan tersebut. Bisa awan-awan stratus atau awan-awan layer, awan kumulus itu biasanya berbentuk liquid atau air. Untuk cumulonimbus seperti tampilan di slide, ini memang banyak partikel yang ada di sana. Ada air, ada partikel es, ada juga petir seperti itu. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya hujan es, yaitu yang disebabkan salah satunya oleh awan cumulonimbus tersebut. Karena tergantung daripada cakupan atau sel yang terbentuk awan tersebut. Jadi apabila selnya memang kecil, mungkin yang terjadi hujannya adalah berbentuk liquid. Apabila selnya cukup besar atau gabungan dari sel-sel kecil, bisa dengan ketinggian yang cukup rendah bisa menyebabkan terjadinya hujan es. Untuk outline yang kedua adalah peralatan observasi cuaca nah, yang digunakan. Ini ada beberapa jenis peralatan yang digunakan dalam observasi unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada dua observasi yang dilakukan BMKG Ahmad Semarang, yaitu observasi yang pertama adalah observasi permukaan, yang kedua observasi udara atas. Pada dua jenis observasi ini. Menggunakan peralatan yang bersifat ada yang konvensional, ada juga yang sifatnya otomatis. Konvensional ini masih melibatkan daripada unsur manusia pengamatannya. Kalau otomatis, itu memang datanya mengalir terus-menerus menggunakan alat yang sifatnya otomatis dengan uh, pemeliharaan yang terawat kalibrasi yang terjadwal dengan bagus seperti itu. Di sinilah letak alat-alat meteorologi yang diamati oleh seorang pengamat atau observer. Jadi ini namanya taman alat. Taman alat yang digunakan oleh stasiun meteorologi Ahmad Yani ini sudah standar BMO. Jadi ukurannya itu memang tidak sembarangan. Panjang kali lebar 25 meter kali 25 meter dengan posisi peralatan yang juga tertata sesuai dengan standar BMO dengan peletaan alat yang juga standar BMO sehingga data yang dihasilkan juga standar dan juga bagus atau valid untuk digunakan dalam suatu uh, penelitian ataupun pemanfaatan pemanfaatan kalau di Yani ini untuk kegiatan take off dan landing pesawat begitu. Yang pertama, ketika kita memasuki taman alat, ini ada beberapa alat ukur untuk temperatur atau suhu udara. Ada empat tempera, ada empat uh, alat ukur yang di sana. Yang terpasang di sana. Tadi di Alat ukur temperatur atau suhu udara ini terletak di dalam sangkar meteo, jadi tidak ditaruh di luar. Karena kalau ditaruh di luar, dia akan uh, terpengaruh dengan adanya panas matahari. Yang pertama, termometer gula basah ini posisinya ada di sebelah kanan yang vertikal, termometer gula kering ini ada di sebelah kiri yang vertikal. Termometer maksimum ini ada yang lurus, tetapi miring. Emang jadi karena ini menunjukkan kenaikan temperatur udara eh, lajunya. Yang keempat adalah termometer minimum yang paling bawah. Kenapa alat ini ditaruh di sangkar tadi tujuannya untuk terhindar daripada pengaruh sinar atau panas matahari. Dengan bentuk sangkar juga yang standar, dengan dua pintu pengamatan baik dari utara maupun dari selatan. Hal ini dilakukan karena tadi menghindari pengaruh daripada panas matahari atau posisi gerak semu daripada matahari tersebut. Apabila matahari dari uh, berada di posisi belahan bumi utara, pengamatan dari sisi selatan. Begitu juga sebaliknya. Untuk bola basah sebenarnya termometer bola basah sebenarnya sama dengan termometer bola kering. Akan tetapi bagian ujungnya dihubungkan dengan kain muslin yang dibasahi. Jadi seperti itu. Yang diukur adalah basahnya kain muslin tersebut. Untuk termometer maksimum ini diamati pada pukul 19 lokal time. Untuk termometer minimum diamati pada pukul 7 local time. Alat ukur tekanan udara menggunakan barometer air raksa dan juga barograf. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah barometer air raksa karena untuk barograf datanya sudah tercatat di dalam pias. Akan tetapi barometer air raksa ini harus diamati dengan sungguh-sungguh oleh seorang observer. Nah, sehingga karena ini berhubungan sekali berhubungan erat dengan altimeter berhubungan erat dengan kegiatan dan juga data yang valid jadi pengamatan juga harus dengan teliti menghindari kesalahan paralak menghindari kemiringan alat ukur untuk arah dan kecepatan angin menggunakan anemometer seperti yang terpasang di taman alat untuk sensor arah ini yang berbentuk mangkok atau kap di atasnya untuk sensor kecepatan daripada ujung yang ditunjukkan eh, di slide berikutnya adalah alat ukur curah hujan menggunakan penakar hujan eh, di kita menggunakan ada dua penakar hujan observasi dan penakar hujan Hilman untuk penakar hujan observasi ini apabila terjadi hujan akan dilakukan pengamatan setiap tiga jam dan nanti akan diakumulasi diakumulasikan selama 24 jam dengan menggunakan gelas ukur. Sedangkan untuk penagar hujan Hilman, pencatatannya melalui bias curah hujan. Jadi sudah tercatat di dalam bias. Jadi pada proses penggantian harus dilakukan dengan teliti, pensettingan biasnya seperti itu. Untuk alat ukur penyinaran matahari, ini menggunakan alat yang bernama Campbell Stuck. Alat ini seperti kaca pembesar, tapi bentuknya bulat. Dengan menggunakan pias, jadi ini mengukur lamanya penyinaran matahari dalam waktu 24 jam. Pemasangan piasnya juga disesuaikan daripada posisi uh, semu matahari. Alat ukur berikutnya adalah panci penguapan. Ini digunakan untuk mengukur jumlah penguapan dalam dua, jumlah penguapan dalam 24 jam eh, hariannya Jadi setiap hari ada skalanya, ada takarannya yang harus eh, dicatatkan dan juga eh, diakumulasikan apabila terjadi bukan diakumulasikan, dilakukan penghitungan apabila terjadi hujan dalam hari tersebut. Yang kedua, kita melangkah kepada pengamatan permukaan dengan menggunakan peralatan otomatis. Jadi peralatan otomatis yang ada di stasiun meteorologi Ahmad Yani ada yang namanya AWS, Automatic Weather Station. Jadi merupakan Automatic Weather Station ini merupakan suatu peralatan atau sistem terpadu yang didesain untuk pengumpulan data cuaca. Jadi semua unsur tadi, semua unsur tadi secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. Jadi pencatatannya setiap 10 menit. Untuk yang konvensional tadi, pengamatannya di stasiun meteorologi Ahmad Yani setiap jam. Untuk kegiatan penerbangan setiap 30 menit. Kalau yang otomatis ini setiap 10 menit. Jadi di sini ada data suhu, titik embun, kelembapan, curah hujan, tekanan, Uh, arah dan kecepatan angin. Jadi sudah tercatat secara real time dalam 10 menit. Yang kedua, ada AWOS atau Automatic Weather Observation System. Ini hampir sama dengan AWS. Jadi AWOS merupakan sistem pengamatan cuaca bandara, harus digarisbawahi cuaca bandara, yang dikonfigurasikan untuk memberikan informasi kondisi cuaca bandar udara secara real time berupa parameter suhu, kelembapan udara, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, jarak pandang, serta tinggi awan. Jadi perbedaannya dengan AWS tadi, ini AWS ini digunakan di bandar udara untuk kegiatan take off dan landing. Kalau AWS digunakan sebagai komparasi pengamatan konvensional dengan tanpa unsur uh, tinggi awan, jarak pandang seperti itu. Kalau di awas ini sudah ada ada unsur jarak pandang serta tinggi awan dan juga sensor yang digunakan walaupun sama akan tetapi untuk AWS itu ada satu set, untuk AWOS ada tiga set di tengah, di center, di pinggir landasan, yang ujung ataupun yang pangkalnya. Untuk alat otomatis yang berikutnya adalah LLWAS atau Low Level Windshear Alert System. Ini merupakan suatu alat dengan sistem untuk mendeteksi keberadaan windshear yang ada di dekat bandara. Dan akan memberikan informasi warning windshear secara otomatis. Jadi alat ini memberikan informasi adanya windshear di lingkungan bandara sehingga sehingga informasi ini bisa diterima oleh penerbang atau pilot melalui air traffic controller sehingga kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pengamatan yang kedua yaitu pengamatan udara atas. Pengamatan udara atas, BMKG Amajani melakukan pengamatan yang namanya pibal atau pilot balon, yaitu dengan cara menerbangkan balon yang warna oranye dengan ukuran pengisian udara yang terukur dengan berat yang terukur sehingga kecepatannya didapat sesuai dengan ketentuan WMO yaitu balon udara ketika diterbangkan dibidik dengan alat yang namanya teodolit sehingga diketahui arah dan kecepatan angin untuk lapisan per seribu feet melalui data yang didapat dari balon tadi yaitu azimut dan elevasinya jadi uh, Pengamatan udara atas ini berguna sekali untuk pertukaran di seluruh dunia, sehingga pola sebaran masa udara, pola sebaran eh, apa ini deteksi monsun bisa terdeteksi dengan adanya eh, pengamatan tibal ini. Alatnya teodolit ada di sebelah kanan, balon udaranya yang berwarna oranye ini. Berikutnya adalah penginderaan jarak jauh. Ini untuk penginderaan jarak jauh, BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad yani, yang pertama menggunakan data satelit. Yaitu data satelit ini menunjukkan suhu puncak awan. Nah, ada perbedaan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi yang kemudian diklasifikasikan dengan pewarnaan tertentu. Di mana warna hitam atau biru menunjukkan tidak terdapat pembentukan awan yang banyak atau kalau cuacanya cerah. Sedangkan semakin dingin suhu puncak awan warna mendekati jingga hingga merah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan awan kumulonimbus tadi yang sangat berbahaya ataupun bisa menyebabkan cuaca ekstrim atau mengganggu penerbangan. Gambarnya seperti di samping ini dengan satuan waktu ini menggunakan UTC. Jadi kalau di kita ditambah eh, 7 jam ya, penginderaan jauh. Yang kedua adalah dengan menggunakan radar cuaca. Jadi perbedaan antara satelit dan radar cuaca adalah uh, proses uh, proses daripada pengambilan datanya. Kalau tadi suhu puncak awan, kalau ini memonitoring, jadi manfaat daripada radar ini memonitoring pergerakan awan, curah hujan, jenis awan, intensitas curah hujan secara real time pada suatu daerah dengan jangkauan hingga 250 km. Ini diasumsikan tanpa halangan, tanpa obstacle. Dengan mekanisme kerja, mengukur reflektivitas daripada objek pembentuk awan hujan tersebut. Jadi memang kalau ini real time atau murni daripada materi yang di Dibaca oleh alat atau oleh radar, akan tetapi kalau satelit adalah suhu daripada puncak awannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit mungkin menjadi pencerahan buat teman-teman semua, serta bapak ibu. Saya kira penyampaian dari saya cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giarto atas pemaparannya tentang bagaimana BMKG mendapatkan data dari alam seperti itu, baik curah hujan maupun temperatur dan sebagainya. Baik materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Triyotomo SSI tentang penguatan layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website waktu dan tempat kepada Bapak Triyotomo kami persilahkan untuk memaparkan materinya baik Pak apakah suara saya sudah terdengar sudah terdengar Bapak oke apakah presentasi saya sudah terlihat Pak nggih sudah terlihat, Pak. Okay. sudah baik uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Mas Rufi MPT selaku rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, terus Kepala Balai 2 Tangerang Selatan Bapak Indro Nugroho. Kemudian Bapak Stigno selaku Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan civitas akademika Universitas Muhammadiyah uh, Semarang. Uh, di sini saya akan mempresentasikan uh, sosialisasi uh, dalam rangka acara sosialisasi dan publikasi uh, untuk penguatan layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Baik, uh, ini biodata saya. Uh, nama saya Tio Tomo dan nomor HP saya dan email tiotomo@bmkg.go.id. Ini melakukan outline penyajian presentasi ini yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua produk layanan informasi cuaca, yang ketiga diseminasi informasi yang yang keempat permohonan data online. Nanti kami sampaikan lewat presentasi dan juga untuk pelaksanaan contoh untuk yang lewat websitenya nanti disampaikan oleh Ibu Dian Puspasari. Baik, Latar belakang dari uh, pelayanan jasa ini berupa PRK nomor 15 tahun 2014 tentang organisasi dan juga tata kerja uh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosika yang turunannya uh, untuk UPT atau Unit Pelayanan teksi, Teknis uh, di uh, Stasiun uh, Meteorologi Ahmad Jani Semarang yaitu untuk melaksanakan pengamatan pengelolaan data, pelayanan informasi, dan jasa meteorologi, serta pemeliharaan alat meteorologi. Di sini tugasnya di bawah koordinator observasi dan informasi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan dan juga pengelolaan data serta pelayanan jasa meteorologi. Selanjutnya produk informasi cuaca di stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Yang pertama untuk produk harian ada dua di sini untuk stasiun uh, meteorologi Ahmad Yani Semarang. Seperti yang sudah disebutkan Bapak uh, Stutekno tadi, Bapak Kasmet, dan juga uh, Bapak Kiarto. Uh, untuk di stasiun meteorologi Ahmad Yani Semarang itu melayani uh, meteorologi untuk penerbangan dan juga untuk uh, melakukan pelayanan juga untuk meteorologi publik. Yang pertama, produk harian dari Stamat Ahmad Yani untuk penerbangan itu eh uh, MET report for take off and landing jadi ya, uh, merupakan pelayanan informasi cuaca untuk kebutuhan take off dan landing. Yang kedua, METAR, itu informasi cuaca tiap setengah jam. Yang ketiga, SPESI, yaitu informasi cuaca spesial ketika ada uh, kejadian cuaca khusus seperti thunderstorm ataupun hujan lebat. Yang keempat yaitu Afore, takula forecast, itu merupakan perakian cuaca di sekitar bandara untuk untuk uh, informasi ini dipertukarkan antar bandara di seluruh dunia. Yang kelima, flag document, berupa dokumen berupa dokumen-dokumen yang uh, di, akan dibawa oleh airline untuk penerbangan. Yang keenam, aerodrome warning yaitu peringatan dini di sekitar bandara dan yang terakhir yaitu windshear warning yaitu peringatan dini akan kejadian uh, angin, maksudnya uh, kecepatan angin yang tiba-tiba, dan juga uh, di atas uh, sekitar 15 knot. Ini merupakan contoh dari produk kita, metar berupa sandi. Uh, nanti uh, yang mungkin ada jurusan meteorologinya akan paham. Uh, yang kedua spesi, ini contohnya, sandi-sandi spesi, yang ketiga TAFOR bentuknya seperti ini dan juga eh, flag dokumen ini bentuknya eh, ada TAFOR ada eh, juga SIGWX dan juga eh, satelit sedangkan untuk produk harian Stamet, Ahmad maju untuk publik yaitu yang pertama yang pertama prakicu prakiraan cuaca NDF Nasional Digital Forecast itu skalanya kecamatan untuk seluruh Jateng yang kedua, prakiraan cuaca 12 jam untuk media. Kami sebarkan lewat uh, media sosial dan juga uh, kami juga broadcast ke radio. Yang ketiga, warning cuaca ekstrim tiga harian. Ketika ada kejadian khusus, kami juga mengeluarkan warning atau peringatan dini uh, tiga harian. Yang keempat, uh, warning cuaca ekstrim tiga jaman. Jadi setiap ada kejadian uh, cuaca ekstrim, hujan lebat uh, maupun angin kencang, ini kami juga mengeluarkan peringatan dini. Kami ke diseminasinya kami kirimkan ke media sosial, WhatsApp, Twitter, Telegram, dan juga Facebook. Yang kelima, perakian cuaca daerah cuaca daerah rawan rongsor dan juga perakian cuaca tematik berupa prake, prakicu gunung merapi, tempat wisata, tempat ibadah, dan juga mungkin pas ada kegiatan seperti posko lebaran, posko natal, dan juga tahun baru. Ini merupakan contoh-contoh produk dari kita. Yang pertama NDS sebelah kiri, kemudian Prakicu 12 jaman. Terus ini contoh uh, pengiriman via WA, via WA untuk peringatan dini selama apa? peringatan dini tiga jaman, warning tiga jaman. Ini untuk uh, perakian cuaca daerah rawan rongsol sebelah kiri bawah. Terus yang habis itu ke kanannya perakian cuaca objek wisata alam dan yang paling kanan bawah itu perakian cuaca untuk Gunung Merapi. Ini untuk perakian cuaca eh, Natal, Tahun Baru, dan juga untuk perakian cuaca pasco -Sco. Jadi eh, kita juga mengeluarkan eh, perakian cuaca eh, di setiap daerah eh, transportasi darat di Provinsi Jawa Tengah. untuk selanjutnya uh, untuk diseminasi, diseminasi lewat uh, aplikasi. Jika teman-teman mahasiswa atau civitas akademika Unimus belum memiliki aplikasi info BMKG, mungkin bisa di lewat aplikasi Android, uh, uh, lewat aplikasi untuk Apple juga ada. Ini kami kasih contoh untuk aplikasi uh, Android bisa ditunduk di uh, Play Store ya teman-teman ya untuk uh, mahasiswa di uh, Play Store info BMKG atau cari di search di Play Store kalau sudah ketemu install nanti setelah setelah selesai dibuka nanti akan tampil seperti ini kemudian kita klik di bagian kiri atas garis tiga kiri atas itu akan muncul beranda cuaca informasi cuaca hingga informasi gempa bumi, iklim, kualitas udara, dan yang terakhir cuaca kahrutlah. Jadi ketika teman-teman pengen informasi cuaca kecamatan di sekitar kota Semarang, di kecamatan Semarang Timur. Nah kita klik cuaca, kemudian kita klik provinsinya Jawa Tengah, terus kita klik kota Semarang, terus habis itu kita klik kota Semarang, kita akan muncul kecamatan-kecamatan yang Uh, mungkin akan kita pengen ketahui cuaca tersebut tiap tiga jaman ya di sini kita bisa lihat bahwa informasi cuacanya tiap tiga jaman jam satu jam perawan uh, cerah perawan mungkin seperti itu contohnya terus untuk website kita dari Stamet uh, Ahmad Yani bisa dilihat di website cuacajateng.com uh, di sini kelampilan awalnya seperti ini. Ketika ingin kita mengetahui informasi cuaca Jawa Tengah. Nah, kita klik Meteorologi, terus Meteorologi Publik, tampilannya seperti ini yang sebelah kanan. Terus kita klik perakaian Cuaca Kecamatan di Jawa Tengah. Terus akan tampil seperti ini sebelah kiri bawah. Nah, kita mau informasi cuaca hari ini atau besok, kita klik hari ini akan tampil seperti ini. Jadi, teman-teman bisa bisa lihat kabupaten mana yang ingin kita ketahui uh, informasi cuacanya dan tampilannya akan seperti ini ini merupakan uh, perakian cuaca untuk kota semarang dan juga untuk uh, di info apa, di, informasi cuaca cuaca datang ini kita bisa download juga lewat aplikasi android uh, kita klik android di atas bagian kanan terus akan tampil seperti ini dan ketika ada download di sini kita klik aja nanti akan mendownload seperti biasa dan juga akan berbeda teman-teman mau menginstal silakan pasang di HP-nya masing-masing uh, produk layanan data dan informasi secara online uh, melalui website itu secara umum permohonan datanya uh, yang pertama buat penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Terus ada juga buat rencana pembangunan dan pengembangan wilayah. Eh, ada juga untuk klaim asuransi atau untuk terhambatnya suatu kegiatan atau rusaknya gedung atau bangunan eh, dan juga klaim asuransi untuk rusaknya peralatan karena faktor-faktor cuaca. Untuk kondisi sebelumnya, untuk pemohon bisa datang langsung ke uh, alamat kami di uh, Bandara Lama uh, karena kita dalam masa pandemi saat ini pemohon bisa secara online cukup via website saja. Ini merupakan tampilan website kami uh, untuk uh, apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi uh, cuaca atau data secara online ini klik aja e layanan akan tampil seperti ini jadi ini adalah alurnya akses webnya bisa langsung lewat e http at lay, apa slash layanan cuaca jadi alurnya buka web terus ada isi e form terus upload dokumen terus submit terus ada petugas nanti ada petugas layanan bnpb yang akan melakukan verifikasi persyaratan cek ketulusan data itu membuat rancangan, rincian, perhitungan dan waktu, dan juga pengarsipan. Eh, ketika informasi cuaca yang akan diminta ini berbayar, maka pembayaran langsung ke PNBP, ke rekening negara, dan juga eh, nanti pengguna jasa akan disuruh mengupload bukti bayarnya. Dan jika eh, informasi itu jenis eh, RP0 atau tidak berbayar, eh, ini akan diterima oleh bendara penerima, dicek pembayaran pnbp-nya jika berbayar terus juga kalau tidak berbayar membuat eh, bendara penerima akan membuat kuitansi. untuk terus juga akan konfirmasi ke petugas pelayanan yaitu di bagian kami atau fatorga forecaster bagian analisis dan juga akan dilakukan pengarsipan untuk petugas pelayanan juga akan menyiapkan data yang dimohon terus ada info pemohon terus wajib mengisi ikm eh, kekuasaan Uh, jadi survei dan juga penyerahan ke pemohon. Terus hasilnya uh, informasi data tersebut yang diminta akan diperiksa oleh kasubag uh, koordinator koordinator observasi dan informasi atau juga terus teruskan ke kepala stasiun setelah uh, data melewati apa pemeriksaan. Nanti akan disampaikan ke pemohon, dan pemohon wajib mengisi IKM. Pemohon menerima hasil uh, permohonan langsung lewat email, WhatsApp, atau uh, Telegram, atau pos, terus petugas pelayanan menghasilkan salinan. Teman-teman uh, juga uh, bisa mendapatkan data lewat uh, ini, dapat diakses di seluruh Indonesia. Namun wajib registrasi di uh, website dataonline.bmkg.go.id/ Ini jadi uh, untuk alurnya bisa dilihat bahwa untuk pertama mungkin cek ketersediaan data dulu di menu ketersediaan data, terus untuk pengguna baru wajib uh, registrasi, isi form registrasi, kemudian login uh, dengan email dan juga password setelah mendapatkan data nanti akan dipilih formatnya mau Excel, Excel atau PDF. Kemudian wajib memberikan penilaian pelayanan data. Terus uh, setelah selesai data diperoleh dapat didownload uh, data berupa iklim atau data event gempa dan lain-lain. Ini merupakan layanan kami. Ada yang berbayar, ada yang nol rupiah. Terus ada uh, menunya tracking, tarifnya kita bisa klik sini untuk tarif pnbp nya terus untuk mengisi ikm-nya, surveinya, terus maklumat uh, pelayanan jasa, terus ada mungkin pengaduan ketika uh, teman-teman meminta data ada pungli mohon dilaporkan di uh, di form ini. Ini merupakan tarif uh, atas jenis penerimaan negara bukan pajak di sini mungkin contohnya informasi meteorologi untuk plan klaim asuransi itu per lokasi per hari itu 175 ribu, terus informasi penerbangan, informasi cuaca untuk penerbangan ini sebesar 4 persen untuk cuaca khusus di larga bisa nanti dibaca sampai dengan analisis ikim bisa dibaca sendiri. Ini form contoh form isi formulir permohonan data berbayar. Ini ada NIK-nya harus diisi, alamatnya, ada instansinya pemohon, nama pemohon, emailnya, untuk peruntukan keadaan untuk apa, terus informasinya yang dibutuhkan dan periode waktunya bisa ditulis di sini, terus ada pilih cara memperoleh informasi, terus ada nomor WA-nya dan juga identitasnya harus di itu diunggah uh, di bagian kiri bawah dan juga unggah juga surat permohonan juga itu uh, kalau instansi ataupun Mungkin eh, dari civitas akademika Unimus meminta data harus ada surat permohonan eh, ke kami dan diunggah di eh, bagian kanan bawah. Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG nomor 8 Tahun 2013, maka kegiatan tarif ini yang tarif untuk 0 rupiah eh, itu syarat-syaratnya terdiri atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengikuti kewajiban atau komitmen internasional yang kedua untuk penawaran perjalanan, yang ketiga kegiatan sosial, yang keempat kegiatan keagamaan, yang kelima untuk pertahanan keamanan, yang keenam pendidikan dan penelitian non komersial, yang ketujuh untuk kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah atau bersama dengan badan. Untuk persyaratannya bisa diisi di bawah. Jadi untuk nomor satu, nomor lima, melampirkan kartu identitas atau surat pengantar yang nomor dua, untuk kegiatan nomor enam, melampirkan persyaratan sebagai berikut yaitu surat pengantar dari kampus ke stasiun meteorologi Yani terus proposalnya penelitian terus surat apabila uh, untuk penelitian ya Tuh. kemudian surat pernyataan bermaterai terus kartu identitas ini merupakan contoh uh, formulir permohonan data nolopia ini bisa diisi Baik, eh, sekian eh, presentasi dari kami. Kemudian akan dilanjutkan oleh eh, Saudari Yan Puspa untuk eh, bagaimana eh, contoh untuk langsung mulai website. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Triyotomo atas paparannya bagaimana cara memperoleh data di website BMKG. Nah, untuk lebih jelas lagi bagaimana kita mendapatkan data dari website BMKG akan dipaparkan secara teknis bagaimana caranya langkah-langkahnya untuk mendapatkan data dari BMKG oleh Ibu Dian. Saya persilahkan untuk mempresentasikan bagaimana cara memperoleh data dari BMKG. Ya, terima kasih, Mas Fato Rohman. Mohon izin menyampaikan share screen. Apakah sudah tampil? Sudah, Ibu. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian tentang uh, informasi singkat untuk mengakses data cuaca. Uh, jadi ini adalah web dari kantor kami Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang uh, yang bisa diakses dari cuacajatim.com. Untuk layak e layanan ini berisi tentang informasi meteorologi dan data online. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Triotomo, dari data meteorologi ini sudah ditampilkan cara mekanisme yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengakses data kami, dari mulai membuka website, kemudian, ataupun mengajukan surat permohonan ke kantor kami, kemudian. Apakah ditentukan data itu berbayar ataupun mal rupiah, kemudian mengajukan persyaratannya dipenuhi? Kemudian, petugas kami akan memproses lebih lanjut, dan setelah selesai akan dikembalikan lagi produknya ke pengguna jasa. Kemudian, di menu layanan ini kita klik, nah, kita bisa melihat apakah menu berbayar, 0 rupiah, tracking, tarif PNBP, IKM, survei, maklumat, dan pengaduan. Mungkin Bapak-Ibu sekalian dan para mahasiswa ada yang belum paham apakah kita akan mengakses produk yang seperti apa, maka kita bisa melihat di tarif PNBP. Sesuai dengan PP, nomor 47 tahun 2018 tentang jenis dan tarif berlaku pada PMKG. Di sini ada klaim asuransi per lokasi per hari, tarif sekian, informasi cuaca untuk penerbangan per rute unit tarifnya sekian, untuk cuaca khusus kegiatan olahraga per lokasi per hari, tarif sekian, informasi cuaca khusus kegiatan komersial outdoor per lokasi per hari, informasi radar cuaca per 10 menit per data per lokasi. Kemudian jasa konsultasi per lokasi, kemudian ada juga analisis iklim per lokasi. Di tarif PNBP ini adalah tarif untuk yang berbayar. Mari kita lihat Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa mengisi formulir permohonan data berbayar dengan mengisi NIK, kemudian alamat, instansi atau kampusnya dari mana, nama pemohon, emailnya apa, dan peruntukan data. Misalkan Bapak-Ibu ada yang memerlukan data meteorologi untuk keperluan klaim asuransi, maka peruntukan data bisa dituliskan klaim asuransi, kemudian informasi yang dibutuhkan apa, apakah terjadi hujan lebat disertai dengan petir untuk tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian, cara memperoleh informasinya, bagaimana apakah bisa langsung melalui post, fax, atau email. Kemudian, Bentuk informasi, apakah tercetak dan terekam atau melalui email. Jangan lupa, bapak ibu harus memasukkan nomor WhatsApp untuk konfirmasi lebih lanjut, dan juga mengunggah identitas diri. Biasanya ini KTP dan juga surat permohonan, kemudian kirim permohonan. Setelah diklik kirim permohonan, maka bagian pelayanan dari kantor kami akan menindaklanjuti, biasanya, dalam bentuk WhatsApp yang berisikan proses lebih lanjut tentang mengenai pembayaran dan juga link pengisian IKM. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, layanan yang lain adalah. Oh, mohon maaf, ada 0 rupiah. Nah, jika berbayar ini adalah untuk kepentingan komersial, maka 0 rupiah ini biasanya bisa dimanfaatkan oleh para peneliti atau para mahasiswa yang memerlukan data kami. Kita lihat. Berdasarkan peraturan Kepala BMKG nomor 8 tahun 2013, maka kegiatan pengenaan tarif sebesar 0 rupiah terdiri atas kegiatan untuk memenuhi kewajiban atau komitmen internasional, penanggulangan bencana, sosial, keagamaan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, penelitian, dan kegiatan pemerintah persyaratannya apa saja sudah dilampirkan di sini. Bapak Ibu tinggal mengisi isi form permohonan. Caranya sama dengan yang berbayar. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan NIK permohonan informasi, alamat, nama pemohon, email, peruntukan datanya untuk apa, Nah, karena ini untuk 0 rupiah biasanya peruntukan datanya ini untuk skripsi atau penelitian-penelitian tertentu. Informasi yang dibutuhkan periodenya apa? Jadi, proposal penelitian biasanya di sini diisi dengan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing. Bisa dituliskan di sini, kemudian disertai dengan cakupan wilayah maksimal itu adalah untuk satu provinsi. Kemudian periodenya, periodenya itu maksimal adalah 10 tahun. Kemudian setelah mengisi surat permohonan, syarat yang kedua itu adalah melampirkan surat pengantar dari kampus, formatnya sudah tersedia, tinggal di-download. Kemudian ada proposal penelitian surat pernyataan bermaterai bisa didownload juga kemudian juga menyertakan kartu identitas dengan mengisi isi form permohonan nah di dalam apa surat pernyataan bermaterai ini Biasanya berisi pernyataan atau kesediaan mahasiswa atau peneliti untuk menyerahkan salinan hasil penelitian tersebut kepada kantor kami. Seperti itu, sedangkan menu-menu yang lain bisa dilihat ada tracking untuk melacak permohonan pelayanan, kemudian ada tarif PNBP. Sudah dijelaskan, ini adalah IKM. Indeks kepuasan masyarakat wajib juga diisi oleh pengguna data. Kemudian, ada survei, survei persepsi korupsi juga bisa diisi. Kemudian, ada nah seperti ini tampilannya. Kemudian, ada maklumat dan pengaduan. Nah, untuk pengaduan ini ditujukan bagi layanan pengaduan unit pemberantas penghutan liar BMKG yang mengajak seluruh pihak untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya memberantas pungli BMKG. Jadi apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dirasa mendapatkan tarif di luar PP, maka bisa dilaporkan ke kami setelah layanan ini adalah Nah, terkait dengan yang 0 rupiah itu 0 rupiah itu ditujukan kepada kantor kami. Cara lainnya adalah bisa juga melalui yang cuaca jateng melalui data online. Jadi kalau yang 0 rupiah tadi ditujukan ke kantor kami, ini ada opsi yang kedua adalah data online. Data online ini terhubung langsung dengan pusat database BMKG. Alur pengunjungnya ini sudah bisa dilihat sama sebetulnya prosesnya, registrasi, pengguna, kemudian ada cek ketersediaan data. Misalkan rekan-rekan mahasiswa atau para peneliti coba Oh, mengecek datanya yang tersedia itu apa saja di BMKG ada data iklim dan data kejadian gempa bumi. Data iklim itu ada data curah hujan, temperatur, kelembaban, kecepatan, arah angin, lama penyinaran matahari. Kemudian gempa bumi itu ada magnitudo. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa melihat Data yang dapat diunduh ini adalah selama satu bulan untuk data iklim dan gempa bumi selama 10 hari. Apabila rekan-rekan oh, mahasiswa atau para peneliti ingin mengakses data di luar ini, maka di sini tersedia kontak PTSP di BMKG Pusat bisa dihubungi. Apakah bisa mendapatkan dapat data tersebut atau tidak. Kemarin saya sudah coba login, mungkin kita bisa masuk. Misalkan emailnya. Kemudian masukkan kata sandinya. Masuk. Nah, ini adalah tampilan halaman data online. Jadi begitu pertama kali masuk, kita dihadapkan dengan riwayat pengunduhan data dan masa berlaku. Jadi masa akun berlakunya ini satu tahun, Bapak Ibu. Bila satu tahun sudah masa berlakunya habis bisa kemudian mengulang kembali registrasi ulang. Bila kita ingin mengunduh data, misalkan pencet iklim data harian. Nah, simbol-simbol yang merah ini adalah jumlah-jumlah OPT yang ada di BMKG. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan lokasi penelitian mana yang akan dipilih seperti itu. Kemudian mengisi jenis stasiunnya UPT. UPT itu adalah unit pelaksana teknis. Kemudian parameter yang akan dipilih itu apa? Misalkan arah angin, curah hujan, kemudian lamanya penyinar matahari. Kemudian pilih provinsi, misalkan Jawa Tengah. Kabupaten misalkan Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini ada tiga stasiun. Stasiun Klimatologi Semarang, Stasiun Meteorologi Maritim, dan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani. Misalkan datanya mau diambil dari kantor kami, rentang waktunya karena data iklim satu bulan. Misalkan kita pilih bulan Desember, otomatis 1 sampai 1 Januari kemudian proses akan tampil informasi stasiun yang dipilih dan oh, tidak lupa juga harus mengisi apa penilaian terhadap pelayanan kemudian kritik dan saran misalkan kita isi dan kirim setelah mengisi survei ini kita dapat mengakses Apakah mau didownload dalam bentuk Excel atau PDF ya seperti itu Apakah hasilnya sudah terlihat? Uh. Mohon maaf, agak lama. Apakah sudah terlihat? Uh, belum Ibu. Mungkin yang di bawah itu yang di-download laporan iklim harian itu. Sebentar. Nah, hasilnya seperti ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu, ya. sudah. Nah, ini adalah contoh data yang dipilih dari data online BMKG. Ada tanggalnya satu bulan. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa ingin mendownload misalkan setahun ya, prosesnya diulang per bulan selama satu tahun, kemudian disatukan dalam bentuk Excel. Seperti itu. Mungkin eh, cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin eh, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa eh, bisa mengunjungi website kami untuk informasi lebih lanjut, atau bisa telepon ke kantor kami untuk eh, melakukan konsultasi. Apakah... Data yang dipilih itu tersedia atau tidak, seperti itu. Terima kasih, Mas Fathul Rahman. Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk selanjutnya, mungkin sesi diskusi dan tanya jawab ya. Jadi, tadi sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita, sampai bagaimana kita mendapatkan data dari BMKG. Nah, untuk teman-teman mahasiswa serta Bapak Ibu semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oh ya, Budiono, ini mahasiswa statistika. Ya, silahkan Budiono bisa menyampaikan langsung. Pak, terima kasih kesempatannya pada moderator. Mungkin langsung saja eh, kepada materi atau panelis ya. Yang ingin saya tanyakan tuh bu, kalau misal nih, eh, saya, saya mau download yang data titik panas gitu. Itu dia adanya di submenu mana mana bu? Yang kalau di kita masuk di eh, website info BMKG gitu itu opsi untuk kalau saya mau download data titik panas itu adanya di sub menu yang bagian mana bu? bisa dijelaskan? terima kasih pak. ya terima kasih Budiono. Uh, ini bapak ibu mau langsung ditanggapi atau ditampung dulu nggih? saya kira tiga penanya dulu nggih. nanti biar. oke okay. oh, okay. baik. Uh, yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya. Uh, Ya, yang kedua, Raymond. Uh, saya persilahkan untuk unmute. Uh, baik Pak, terima kasih untuk sambatannya. Uh, langsung saya saja. Ya. Uh, saya Raymond dari mahasiswa statistika angkatan 2019. Eh mau sedikit bertanya, Pak. Terkait atau proses kerja dari BMKG, BMKG itu dari awal observasi sampai publikasi informasi mungkin bisa dijelaskan sedikit ya terima kasih Raymond atas pertanyaannya kemudian satu lagi oh ada Arif Hendra, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Dosen di Teknik Elektro. Ini sebelumnya saya mohon izin, ini saya tidak tidak pakai video sih, karena koneksinya tidak stabil di sini. Jadi, mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama adalah kalau setahu saya untuk BMKG itu kan biasanya melakukan pengukuran untuk parameter di cuaca itu secara global atau nasional ya. Nah, apakah BMKG itu ada juga semacam kegiatan riset atau penelitian untuk iklim yang sifatnya itu mikro atau microclimate. Jadi istilahnya iklim yang berada di daerah atau cakupan yang lebih kecil misalkan iklim yang ada di sebuah lahan pertanian ada di sebuah tempat industri atau di suatu ruangan dan sebagainya apakah memang ada semacam kegiatan riset di situ karena ini kebetulan saya tertarik tertarik juga ya untuk melakukan riset di di bidang itu terkait bagaimana caranya dalam melakukan pengukuran untuk parameter-parameter yang ada di dalam iklim mikro tadi dan melakukan pengambilan datanya atau untuk akuisisi datanya gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah eh, saya tadi juga tertarik dengan adanya eh, kesempatan untuk bisa mengambil data cuaca gitu ya, data cuaca tersebut. Nah ini eh, kebetulan ada eh, mahasiswa bimbingan yang sedang melakukan perancangan eh, perangkat untuk melakukan pengukuran eh, kondisi cuaca di luar ruangan, dan ini sebagai pembandingnya nanti, itu adalah berupa data cuaca yang didapatkan dari uh, situs yang istilahnya di situ ter terpercaya. Tentu saja di sini adalah dari BMKG. Gitu. Nah, hanya saja untuk uh, data tersebut, mungkin sifatnya kalau saya lihat tadi dari file PDF yang dilihat itu kan harian ya. Jadi harian itu nanti uh, parameternya apa kemudian hari berikutnya nah data yang dibutuhkan itu kebetulan uh, tidak sampai satu hari gitu ya. jadi uh, mungkin sekitar lima uh, atau enam jam hanya saja itu nanti uh, parameter tersebut itu diambil setiap jangka waktu yang cukup singkat jadi misalkan 10 menit atau 15 menit sekali gitu ini tujuannya nanti untuk dibandingkan dengan uh, kemampuan dari perangkat yang dirancang tadi gitu. Apakah nanti hasilnya itu sama atau tidak di sini digunakan acuan dari data BMKG tadi. Nah, apakah itu kiranya bisa difasilitasi gitu? Jadi data tersebut rentangnya pendek, mungkin sekitar beberapa jam, tetapi untuk pengambilan datanya itu beberapa kali gitu. Jadi setiap katakanlah 10 menit atau 15 menit sekali misalkan semacam itu. Nah, apakah seperti itu bisa difasilitasi? Baik, saya pikir itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arif. Jadi, yang pertama tadi dari Budiono tentang bagaimana cara mendapatkan data panas, ya, atau titik panas, Pak? Titik panas, ya, titik ya. panas, kemudian dari Raymond tadi, bagaimana alur alur dari observasi sampai ke laporan datanya, kemudian dari Pak Arif tadi. Apakah ada data yang bersifatnya lokal seperti itu? Kemudian, yang kedua, apakah ada data yang dalam jangka waktu menitan atau jam-jaman yang disediakan oleh BMKG? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mewakili untuk menjawab pertanyaan, "Kami persilahkan." Izin Pak eh, nah, Saya mewakili teman-teman dan juga moderator terkait uh, data hotspot. Jadi terkait data hotspot itu memang yang pertama uh, saya akan menjelaskan bahwa data yang terma'ktub atau tertuang di dalam permohonan data online itu sudah disebutkan. Jadi ada beberapa data. Curah hujan, temperatur maksimum, minimum, kelembapan rata-rata, kecepatan angin, baik itu maksimum maupun rata-rata, arah angin, dan namanya penyinaran matahari. Jadi terkait hotspot sendiri, data itu tidak bisa dilayani secara online. Karena datanya memang data hotspot ini yang memiliki adalah sub-bidang tersendiri di BMKG pusat. Jadi bukan bukan karena karena data hotspot adalah data yang masih perlu dilakukan kajian eh, selanjutnya pemanfaatannya juga jadi belum bisa disebarkan melalui eh, data online jadi mungkin bisa bersurat ke bidang eh, kedeputian klimatologi jadi untuk BMKG Ahmad Yani sendiri ini tidak memiliki data terkait data hotspot. Terus yang berikutnya adalah uh, alur data nanti mungkin akan dijawab oleh uh, Mbak Dian Puspa ataupun uh, Mas Tomon ya. Yang ketiga ini dari Pak Arif Indra, uh, Pak dosen teknik elektro. Begini Pak, untuk yang pertama, adakah riset iklim mikro yang dilakukan oleh teman-teman uh, di BMKG? Jadi untuk terkait BMKG ini kan macam-macam nih dalam artian jabatan fungsionalnya. Walaupun walaupun tidak menutup kemungkinan uh, untuk teman-teman yang uh, yang ada di Ahmad Yani ini sebagian besar adalah fungsionalnya adalah fungsional uh, PMG. Jadi uh, bukan peneliti, ataupun bukan perekayasa. Nah, untuk eh, jabatan fungsional terkait peneliti atau perekayasa biasanya ada di BMKG pusat. Mereka juga sering melakukan kajian riset iklim baik itu mikro maupun eh, makro. Jadi terkait akuisisi datanya bagaimana nanti? Nah, terkait dengan kondisi mikro ini. Akan tetapi, akan tetapi, mohon maaf, bukan berarti kita juga tidak melakukan. Jadi, yang biasa kita lakukan, apalagi tadi disampaikan dalam pembukaan oleh Pak Kasmet, untuk saat ini, walaupun di Jawa Tengah itu belum lengkap, jadi masih M saja, masih meteorologi, belum klimatologinya, belum berjumpa, belum geofisikanya, belum berjumpa, jadi. Teman-teman yang ada di PMKG Ahmad Yani ini adalah PMG yang dalam bidangnya adalah bidang meteorologi. Biasanya yang kita lakukan penelitian atau kajian itu yang sifatnya adalah jangka pendek. Kondisi cuaca jangka pendek mungkin terkait angin atau terkait eh, cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan es, dan juga... Hujan buatan. Nah, jadi memang untuk terkait iklim itu rata-rata atau mungkin teman-teman di klimatologi juga bisa berperan. Tetapi memang yang ada di Ahmad Yani sendiri adalah PMG-nya, itu PMG fungsionalnya, tetapi bidangnya ada rata-rata meteorologi. Untuk komparasi, yang kedua adalah komparasi data yang digunakan. Tadi menggunakan data pendek, data per 10 menit, atau data per satu jam. Nah, di sinilah letak, di sinilah letak tadi dalam ada di PP eh, tadi terkait pelayanan data PP 8 2013 bahwa kami atau kita yang ada di stasiun ini tidak diperkenankan memberikan data pada level 1. Data pada level 1. Jadi memang data level 1 itu data yang sangat ricik, yang sangat pendek yang sangat ini ber, karena kenapa? Memang di dalam PP itu sudah jelas. Nah, jadi kita dilarang untuk tidak diperkenankan untuk memberi memberikan data yang tingkatnya level 1. Akan tetapi apabila tadi dikatakan terkait dengan penelitian, kita bisa menggunakan data itu, bisa. Jadi kita apabila kita ini teman-teman di BMKG baik itu peneliti atau perekayasa di pusat maupun yang ada di PMK yang ada di uh, stasiun ini, kita bisa menggunakan data tersebut. Nah, misalkan uh, uh, terkait dengan di suatu universitas sedang melakukan kajian pembuatan uh, alat, misalkan winsir yang tidak sama dengan dengan yang kita miliki. Nah, jadi untuk komparasinya bisa menggunakan data yang kita miliki akan tetapi kita ada di dalamnya di dalam penelitian tersebut seperti itu bisa saja teman-teman di Ahmad Yani ataupun pegawai BMKG peneliti yang ada di Jakarta karena hal ini juga sering dilakukan BMKG pusat dengan institusi yang lain seperti BPPT dan sebagainya begitu Pak mungkin dari Pak Kasmet ada tambahan mungkin Baik Pak terkait tadi yang yang ini ya yang data cuaca tadi karena menciptakan alat ya e, sebenarnya pak kalau memang menciptakan alat dan mencari berarti mencari verifikasi alat itu berjalan atau tidak untuk akses ke stasiun meteorologi Ahmad Yani itu memang agak sulit ya pak ya mungkin solusi yang saya sampai berikan itu e, bisa ke stasiun klimatologi pak biasanya alatnya itu apa disejajarkan dengan alatnya klimatologi. Kalau beliau izinkan kan bisa dipasang situ dan bisa langsung melakukan pengamatan. Karena kalau alatnya dipasang di Unimus terus pembandingnya dari wilayah Semarang sini di posisi kami kayak Kalibanteng ini itu sudah jelas sudah beda juga, Pak. Karena kalau sebuah alat itu disandingkan itu berada pada satu lingkungan dan tempat yang sama. Jadi kalau sudah beda tempat ya data kami juga enggak akan ada fungsinya apa-apa Pak. Biasanya disandingkan terus nanti kita sama-sama cek gitu kan kalau di sana juga ada yang dinas gitu dan aksesnya juga mudah tinggal nanti menyurat ke pimpinan di sana atau datang langsung terus mau uji eksperimen jadi bisa langsung uji coba di tempat gitu disandingkan dengan alatnya apa pengakar hujan misalnya, atau angin nanti disandingkan dengan alat kita. Nah, mungkin itu bisa solusi Pak. Tapi kalau datanya Bapak mahasiswa membuatnya di Unimus atau di rumahnya dengan jarak jauh, sedangkan angin saja kan Pak jarak 10 meter aja udah beda, 5 meter aja udah beda. Saya kayak gitu. Suhu juga beda karena lingkungannya beda. Jadi kalau mau bisa makan juga harus pada satu lingkungan yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Kalau waktunya berbeda saya kira tetap saja Pak pasti ada penyimpangan. Terus terkait tadi yang disampaikan sama Mas Raymond ya yang terkait observasi dan informasi tadi sudah dijelaskan dari materi Mas Remon terima kasih pertanyaannya bahwa BMKG itu melakukan pengamatan dari peralatan mulai konvensional sampai peralatan otomatis mulai dari permukaan sampai udara atas tadi yang disampaikan sama Pak Kiarto Oke. terus selanjutnya data itu diolah diproses melalui metode melalui permodelan sehingga muncul informasi ya informasinya yang tadi disampaikan di Pak siapa Pak Triotomo bahwa promosinya itu informasi untuk penerbangan dan informasi untuk publik karena memang pada dasarnya yang publik ketahui itu mungkin kalau untuk prosesnya ribet ya Pak. Mohon maaf kami aja belajar butuh 6 semester untuk untuk analisanya, tetapi bukan berarti kita tidak mau memberi. Cuma yang jelas di situ ada proses dari hari pengamatan diproses oleh ahlinya yaitu teman-teman di on duty, habis itu keluar produk dalam bentuk informasi seperti tadi perkiraan cuaca, peringatan dini, terus apa peta-peta tematik itu. Jadi user itu tinggal menggunakan yang memproses kami tadi sudah diperkenalkan. Alatnya, caranya, prosesnya di kami, produknya seperti apa. Barangkali itu mungkin kalau ada yang kurang pas mohon maaf. Yang jelas yang saya pahami seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan lain atau ada sanggahan dari penanya, monggo. Ya eh, untuk eh, mohon maaf Pak, dia ya. Eh, ini tambahan mungkin dari Pak Kasmi sudah cukup jelas ya. Tapi ini eh, saya tambahkan sedikit nih, alur alurnya mungkin sudah bisa dilihat di sini bahwa eh, untuk observasinya kita ada stasiun meteorologi. Ya, untuk pelabuhan, stasiun meteorologi maritim, untuk bandara, stasiun meteorologi, meteorologi penerbangan, khususnya Stamet Ayani ini termasuk stasiun meteorologi penerbangan yang dikembangkan untuk, lainnya juga untuk meteorologi publik. Terus yang uh, stasiun klimatologi itu untuk perkebunan uh, dan hutan, mereka pasang AWS, seperti itu alat. Terus di stasiun geofisika ada pergerakan tanah, stasiun GAW. Uh, itu untuk penelitian atmosfer. Jadi dari data-data dari stasiun tersebut akan dikumpulkan di uh, PC server. Begitu juga dengan radar cuaca uh, dan juga data AWS, data ARG nanti uh, dikumpulkan di PC server di BMKG pusat. Terus nanti dijadikan database dan juga uh, satelit cuaca juga ada di situ juga untuk pusat servernya. Jadi database ini nanti akan dilakukan analisis dan forecasting khususnya di kelompok analisa dan pengolahan data dan nantinya habis itu akan menghasilkan produk-produk seperti yang saya jelaskan tadi ada NDF National Digital Forecasting, ada peringatan dini yang akan nanti ke pengguna jasa. Mungkin demikian alur yang mungkin sudah bisa dilihat sudah, sudah jelas dan dan inilah yang selalu kami lakukan tiap 24 jam, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik. Uh, jadi mungkin alurnya seperti ini. Demikian mungkin bisa menjawab ya, untuk Mas Raymond. Oh uh, iya, terus ini juga saya tambahkan yang terkait tadi pertanyaan Pak Mas Budiono ya, yang terkait ya, titik panas. Memang kalau data mentahnya di kami di stasiun juga nggak ada ya Mas Budi. Kami itu selama ini hanya memanfaatkan satelitnya informasi harianya, karena itu kita pakai untuk tanggap darurat gitu yang kami di stasiun. Karena pengolahannya itu pakai Python ada ada teman saya di pusat itu yang bagian khusus itu yang terkait itu yang mengolah data satelit itu menjadi produk hotspot itu tapi tembakannya atau bidikannya itu dari data satelit gitu. Jadi untuk menentukan titik-titik panas. Jadi selama ini kami pun di lapangan itu terutama yang meteorologi ya, hanya kami mendapatkan data jadi dalam bentuk peta satelit dari dari rundown dari satelit Overlay dari satelit, di situ ada titik-titik panas yang kami sebarkan ke stakeholder sebagai informasi bahwa waspada bahwa telah terjadi titik panas di wilayah tertentu kayak gitu. Di, bisa dilihat juga di eh, apa ya satelit.pmkg.go.id. Jadi satelit.pmkg.go.id itu dalam bentuk produk-produk gambar gitu. Kalau data atau raw datanya, mohon maaf kami akui itu tadi memang kami dari sisi meteorologi di sini di tingkat lapangan mungkin tidak selengkap seperti yang teman-teman bayangkan gitu yang kami miliki itu yang tadi kami sudah presentasikan nanti kalau memang ada event besar lagi kami bisa gabung dengan klimatologi dan geofisika barangkali itu ini langkah awal penjajakan kita untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman di Unimus barangkali begitu silakan Pak moderator monggo Oke, okay, uh, terima kasih, Bapak-bapak uh, semuanya, atas penjelasannya. Uh, mungkin mengingat uh, waktu uh, sampai jam 12, belas, ya, uh, mungkin uh, saya sudahi dulu pertanyaannya untuk sesi tanya jawabnya dan sesi diskusinya. Uh, kemudian, langkah uh, acara selanjutnya, uh, penutup, ya, uh, sebelumnya saya uh, terima kasih terhadap uh, informasi yang sudah disediakan oleh. BMKG, ya, kebetulan saya juga risetnya ini, bapak-bapak, fokusnya ke climate change. Jadi, kemarin alhamdulillah, statistik tahun dan Stasiun yang satu, BMKG itu mendapatkan hibah riset. Jadi, penelitiannya tentang heat stress, jadi dua variabel antara temperatur dan humidity, nanti dihitung menjadi heat stress, gitu, Bu mungkin uh, sangat membantu ini uh, untuk datanya nanti mungkin bisa dikombinasikan dengan uh, data penelitian kami uh, baik uh, saya serahkan ke MC uh, dari saya apabila ada uh, tutur kata, kata yang salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Bapak Fatur Rahman Fauzi Mstad yang telah memandu acara webinar pada siang hari ini. Dan kepada seluruh narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan informasi mengenai layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan fitur video pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Dan kepada panitia dokumentasi, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Mohon izin untuk pengambilan gambar yang pertama. Oke, okay, selanjutnya. udah Mas Andi sebentar masih ada enam ini dua lagi Satu lagi sebentar Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan webinar sosialisasi layanan jasa dan informasi meteorologi online berbasis website telah kita ikuti bersama. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mewakili seluruh panitia acara, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan para peserta. Hadirin dimohon untuk mengisi absensi kegiatan hari ini dan form IKM pada link chat. Kami akhiri acara ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima kasih Bapak-bapak Ibu dosen dekan dan seluruh sipitas akademika. Alhamdulillah acara berjalan dengan baik. Uh, terima kasih Bu Indah bersama tim. Kami sami Bapak. Gih. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Kepala Stamet dan seluruh jajarannya. Terima kasih banyak Bapak. Kami terlalu semuanya. Amin. Mohon izin Bapak Ibu untuk absensi g sama IKM IKM itu menilai kami. Kami ingin masuk ke zona integritas yang betul-betul apa ya wilayah bersih melayani gitu. Jadi mohon penilainya apakah ini masuk kriteria ke arah sana gitu, mohon dukungannya, terima kasih. Ya, mohon maaf, Pak, kalau misal tadi Pak e, mau pengajuan itu Pak data, kira-kira BMKG pusat itu estimasi waktu bisa berapa lama Pak yang data hotspot itu? Oh hotspot ya, oke. Nanti Pak siapa? Pak Mas Budiono ya. Nanti ya, tadi ada maaf. nomor nomor HP ya yang dipakai nanti mungkin bisa komunikasi ke sana, gitu. Yang tadi, yang penyaji, pemateri. Siapa siap nanti bisa dengan beliau, e, nanti bisa dibimbing untuk e, ke arah sana kalau memang e, nanti kita sampaikan e, teman di pusat yang mengurus masalah itu. Ye. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mo mo mohon maaf pak, <laughs> telat Terima kasih Bapak semuanya.

Zoom -nya. Terima kasih. Bu, ya. Nanti mau izin recordingnya, ya, bu. Kalau berkenan, nanti untuk bisa kita share, gitu. baik. Hmm. Saya, Pak gini. kami siapkan. Gue, semuanya saya izin hai, monggo semuanya mohon wabarakatuh. kami hai, hai, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi